Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Maaf zahir dan batin. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari raya kedua ni kita nak cerita mengenai Syawal pertama dah mengandung. Sebab tu nak Zainal pakai baju kuning. Betul ke mengandung? Takut jadi macam hari tu. Okey, tak apa, jom kita tengok cerita selanjutnya. Sambutan Aidilfitri dramatis Nat Zainal menarik perhatian peminatnya dalam laman sosial. Dan menerusi foto yang dikongsikan pelakon berusia 33 tahun itu, Nat melahirkan rasa teruja dan bersyukur apabila meraihkan lebaran buat kali pertama berstatuskan isteri kepada aktor Ugu Ismail. Dan menerusi foto yang dikongsikan pelakon dendam seorang isteri itu dalam Instagram, Nat yang memakai baju kuning sedondon bersama suami dan dua anaknya kelihatan ceria meraihkan Aidilfitri bersama keluarga. Bagaimanapun, netizen lebih teruja apabila mendakwa Nat atau nama lengkapnya Farah Nadia Zainal Abidin kini sedang hamil apabila perutnya kelihatan berisi seolah-olah sedang berbadan dua. Kata netizen, kita nampak baby bump. Komen seorang peminatnya. Baby bump ke tu? Tahniah. Wow, saya boleh nampak perut Nat. Begitulah tegur seorang pengguna Instagram teruja. Dan terdahulu Nat mengumumkan selamat mendirikan rumah tangga bersama Ungku pada 29 Januari. Dan pengumuman tersebut dibuat selepas hampir seminggu bernikah pada 23 Januari lalu. Dan Nat pada September tahun lalu mengejutkan ramai apabila mengakui sah bercerai dengan Muhammad Falik Amiruddin yang dikahwini sejak 18 September 2015. Dan sepanjang perkongsian hidup mereka dikurniakan dua cahaya mata. Kalau betul nak mengandung, alhamdulillah, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Nat dan Ungku Ismail. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.